tak sawang tak rasa pemerintah kurang jeli Nek rokok ditulisi awas bahaya merokok bisa merusak jantung bisa merusak janin walau ada yang hukumi haram oke okay lah itu kena kena wah, itu apik wah yang ngiling gitu tapi anggar kia loh. anggar HP muncul di Indonesia itu ada tulisan sing kayak gitu paling tidak ada tulisan Hati-hati bermain HP Harus yang jelas Junjung tinggi etika Ngono oh Emang kalau tak dari presiden, bupati, bapak gubernur tak Tulisannya kayak gitu Oleh yang penting Akhlaki orang Indonesia So bubrah mawut-mawut Rekaruan sebab orang-orang peringatan Bahaya ini main HP Wuuuh jodoh ini, 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 model kayak gini ini yang oleh ustadz atau kiai itu sering disinggung sebagai ungkapannya itu namanya setan kota. Jian ini memang menjadi satu krisis betul, istilahnya krisis sosial ya. Sebab dengan adanya setan kota itu banyak yang fobia sampai tidak tahu etika wis ninggal semuanya di pengajian bahkan hal-hal yang mestinya menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral saya itu sering banyak melihat di belakang kiai kosidahan menggai pengiring pak kiai dolanan HP ada yang acara mujahadah saat tidak nyebar di mana tapi mujahada loh ini mujahada saya lihat santri-santri ini santri-santri Malang itu itu malah dolanan HP tidak ngikuti sing mujahada ya sing kita sing nang arep pengajian ya sing arep sopo belakang is bahkan ada yang nganengane -ngane. itu sampai deretan tuh HP semuanya main HP uh nganti ana wong liwat ora ngerti Ini monggo ini 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 yang namanya setan kota ini mestinya menjadi sebuah e, istilahnya keniscayaan bagi siapapun yang tua-tua terutama selalu mengingatkan oh jadulannya HP seperti di masjid-masjid itu sudah bagus ada tulisan-tulisan pada -tulisan, waktu khutbah matikan HP pada waktu masuk masjid itu sudah matikan HP tapi ini uh, Setan kota ini ya Allah Betul-betul cara iblis Cara setan Cara merubah Men-set kehidupan sosial itu Dengan model itu Jangan-jangan ini modelnya cara Yahudi ngati hati Makanya nah, eh, Saya mengharapkan Bermain HP dengan cara bijak Ya aku jangan Keting banget nih Ngeresah opo-opo Cuma Koyo-koyo sekarang menjadi sebuah permakluman Yang namanya main HP itu Nah HP itu Mongol di zaman era seperti ini memang dibutuhkan tapi manfaatkan seoptimal mungkin lo loh ojo orang delok kahanan gitu loh ini jangan jangan kan banyak kecelakaan memang iya kan banyak kecelakaan gara-gara HP nyupir orang delok ke SMS-an, malah dolan HP mutiar saiki akhirnya kan ini mestinya harus banyak bicara kalau perlu semua instansi itu ada warning warning Perdakan sisa yang perlu Pak Bupati Perdakan cara bermain HP Di kantor yang perlu disepakati Tidak boleh bermain HP Yang warung-warung tidak boleh bermain HP Kalau mau bermain HP Itu silahkan keluar sebentar Ada etika-etika dulu etika, Kalau rokok itu lho, so, to, onor, uh, Ruangan uh, di bandara itu ada Kos ruangan khusus untuk boleh merokok Yang di luar itu tidak Ini karena tidak diatasi walaupun itu sepilih HP ini loh. Ini harus kita upayakan bersama. Bagaimana menjunjung tinggi eh, etika atau moral itu lebih didahulukan daripada bermain HP. Hm, keting banget nyong. Walaupun pecah oh no, kurang HP, muni, alasya ah, Allah. Kisimu <tutun> henti. Pomer-pomer gue bahasa ini, nyonsewu pak kiai, bahasa ini pak kiai. Nek pak kiai jelas, aku bisa delok kabeh, ada pengajian HP dimatiin. Tapi orang delok, yang namanya masyarakat yang dua pengajian itu domain HP. Mulai harus ada semacam prolognya, banyak nah, perlu yuk, protokolnya, pembawa acaranya. Ketika pengajian sedang berlangsung, mohon bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semuanya, matikan HP, sepakat matikan HP, sepakat matikan HP, sepakat matikan HP, merdeka!